Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Darul Aman untuk kita menyaksikan perlawanan Piala MFL 2023 aksi minggu ke-12 bagi kumpulan A di antara Kedah Darul Aman B dan juga PDRM. Dibantu dengan cukup baik oleh Aiman Farhan. Masih lagi Aiman cuba melakukan tanda ke tengah. Ah, terlepas peluang dan ia seharusnya jaringan untuk Kedah di minit yang kedua ini. Namun Faisal Talib mempersia-siakan peluang yang terhidap. Kesilapan daripada penjaga gol Hakim Hamidun, tangkapannya kurang kemas dan bola jatuh betul-betul di hadapan Faisal Talib. Wiki cukup untuk lakukan hantaran peluang dan jaringan pertama untuk PDRM. Satu kedudukan yang pastinya menyentap pemain-pemain Kedah. Menyaksikan Jack Fire berjaya mencuri kesempatan itu untuk meledak jaringan pertama perlawanan. Sekaligus jaringan keempat pribadinya musim ini. Syakir Daniel belum melakukan sentuhan lagi. Namun sudah pun dipolosi. Kita lihat gerakan daripada Namuiki Cukwu. Taran ke tengah tidak berjaya dibaca oleh pertahanan Kedah yang menyangkakan kedudukan Jack Fire dalam muka offside. Satu hantaran yang berkualiti dilakukan oleh Namuiki Cukwu. Lihat dia melepasi dua pertahanan Kedah sebelum melakukan taran yang disempurnakan dengan cukup baik oleh Jack Fire. Cubaan pertama dari PDRM. Cuba lepas. Sekali lagi terangkan ke tengah. Dan peluang diselamatkan satu lagi untuk jaringan yang kedua. 2-0 dalam masa 5 minit untuk PDRM. Dua serangan, dua jaringan. Itulah ceritanya di Stadium Darul Aman petang ini untuk pasukan pelawan meresahkan Kedah Darul Aman. Aiman Sufi mencatat nama selaku penjaring. Kita lihat bagaimana kerencana Muiki Cukwu dan kesilapan daripada Syakir Diana, tangkapannya kurang kebas. Membuka ruang untuk Aiman Sufi meledak jaringan kedua bagi PDRM dan jaringan kedua pribadinya musim ini. Percubaan terus dilakukan. Masih lagi dalam permainan. Namuiki. Masih lagi Namuiki. Percubaan Namuiki. Mujur berjaya ditepis sedikit oleh Syakir Daniel. Satu lagi percubaan tepat dari PDRM yang hampir-hampir mencetus jaringan yang ketiga. Kita lihat bagaimana kawalan daripada Namuiki Cukwu. Kali dikawal Namuiki. Tending yang mudah bagi Namuiki. Berjaya dua. Namuiki tersasar. Seharusnya jaringan yang ketiga untuk PDRM. Dia mempamerkan aksi yang cukup lincah. Tiga pemain diatasinya dengan begitu mudah. Namun akhirnya penyudahnya agak mengecewakan. Kita lihat satu, dua, tiga, empat pemain sebenarnya. Kali ini rendah Faizal Talib. Satu yang baik dari Faizal. Peluang untuk Faizal. Masih lagi peluang Faizal. Namun agak lewat untuk melakukan percubaan. Terlepas peluang Kedah untuk dapatkan jaringan pertama pada perlawanan ini. Idea yang baik. Namun penyudah yang agak lewat. Akif. Antara Akif pula tidak begitu kemas. Lepas pun terkena tangan. Namuiki. Jaya diselamatkan oleh Syakir Daniel. Zat Zuhairi. Main yang dibawa masuk di separuh masa kedua. Dan itulah tamat aksi di Stadium Darul Aman. Perlawanan yang cukup panas. Namun kemenangan berpihak kepada PDRM. Hasrat Kedah untuk bangkit tidak kesampaian. Jadi baiklah, tak kisah daripada kami dari Stadium Darul Aman. Keputusan penuh Kedah Darul Aman FC B0 PDRM 2. Tinggi kita jumpa lagi pada perlawanan yang akan datang.